صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita teruskan dengan ayat 41 dan 42 dan kita belum lagi meneliti menganalisa patah-patah perkataannya ataupun berkatanya satu demi satu. Ya. InsyaAllah kita mula lihat ayat 41. Perkataan ya sahibaiya, ya sahibaiya. Ya di situ menunjukkan aku, ya menunjukkan daku. Ya di situ macam mahyaya, hudaya. Kalau tuan-tuan ingat dalam surah Al-Baqarah, faman tabi'a hudaya, ya siapa yang ikut petunjuk aku. Kata Allah kan, siapa yang ikut petunjuk aku, faman tabi'a, siapa yang ikut petunjuk aku, hudaya, ya. Ataupun mahyaya. Apa makna mahyaya? Kehidupanku. Lawannya wa mamati, kematianku. Beda. Solati wa nusuki wa mahyaya, kehidupanku. Wa mamati, kematianku, ya. Semuanya bin lillah. Jadi kita ada jumpa perkataan mahyaya, hudaya. Di sini sahibaya, ya sahibaya. Ya, jadi ya di ujung tu menandakan daku, ya di ujung tu menandakan daku. Dan kemudian di sini ada bayi, asalnya ada sahibaya, dua sahabat, ya sahibaya. Dan dia digugurkan nun, ya digugurkan nun. Asalnya dua sahabat sahibaini, macam dua telinga, udunain, dua mata, ainain, dua bibir, syafatain, dua rakaat, rakaatain, dua sahabat sahibaini, ya sahibaini. Asalnya begitu, asalnya sahibaini. Gabung dengan ana, gabung dengan aku, dua sahabatku, ya. Ana ini digantikan dengan ya, ya. Ana itu digantikan dengan ya. Macam kalau kita kata my lah, my. Ini maknanya I itu digantikan dengan my. My two friends, ya. Kita tak kata I two friends. Melayu dia, ya, Melayu dia. Kawan-kawan, dua kawan saya di depan pun saya, di tengah pun saya. Oh mungkin di awal tu anak, di awal tu I, di tengah jadi my. Arab pula di awalnya anak, di tengah jadi ya mati. Sembahyangku solati, ya tak? Apa nama tu, katalah kita kata ibuku umi, ya tak? Jadi dia jadi ya yang mati, ya sah? Ya yang mati. Nah. Kemudian digugurkan tu, nah, digugurkan tu sebab dipanggil idhafah, mudhaf, mudhaf ilaih, compound noun. Maka digugurkan salah satu, digugurkan tu di sini, ya, digugurkan, dihazafkan tu. Maka tinggallah ya, ya tinggallah ya, ya. Kemudian di sini pun ya. Sini pun ya juga, ada dua ya ni. Lalu disatukan, ya tak? Ataupun di, maknanya kita kata dihidupkan. Di sini dihidupkan, bukan disatukan, dihidupkan. Ya sahibaya, ya ya sahibaya, ya ya sahibaya. Dihidupkan dia, ya dihidupkan dia, ya sahibaya. Wahai dua sahabatku yang sepenjara, asing, ya tak? Sejenis untuk kita jumpa dalam hadis yang masyhur, dunia
dibataskan percakapan, dibataskan makanan, dibataskan maknanya kita kata perbuatan. Ada halangan sekatannya, jadi itu dibagi penjara. Maksudnya tidak semua benda boleh buat. Ada benda boleh, ada benda tak boleh. Ada benda boleh cakap, ada benda tak boleh cakap. Itu dipanggil penjara dalam erti kata ada halangan. Kemudian wajannatul kafiri, dia katakan dunia sijnul mukmin, wajannatul sebaliknya adalah syurga pula bagi orang kafir. Dia boleh buat apa saja di dunia. Dia nak beli pulau, elah. Dia nak beli air, dia nak beli pantai. Pantai itu Allah Ta'ala jadikan untuk semua manusia. Tiba-tiba dia boleh buat private beach, orang lain tak boleh masuk. Ya tak? Pada satu hari itu, saya berjalan dekat Swiss Garden. Swiss Garden bukan Swiss Garden pula. Swiss Garden dekat sana. Kan? Pasir dekat dalam laut. Ya? Tiba-tiba, sedang menikmati padang yang indah, tiba-tiba tak dibenarkan. Air padang aku masuk tak boleh. Oh, ni padang untuk orang yang main golf je. Ya tak? Main golf tak? Tak main lah. Tak main golf tak boleh. Ya tak? Jadi maknanya begitulah. Ya tak? Begitulah hal keadaan. InsyaAllah. Datang di motor pakai payung ngaji. Tak tahu lah kalau yang ada kereta tak datang ngaji kan tahu lah. Datang dengan motor bawa payung ngaji. Kalau ada kereta tak datang ngaji lagi, tak tahu lah. Ya tak? Tak ada kereta tu baru. Itu saja. Ini bukan cikgu. Begitulah semangat. Alhamdulillah. Baik, jadi saya bagi cerita aku tadi. Wahai dua sahabatku sepenjara. Ya, sahib bayi sejeni. Ya tak? Amma. Ya? Amma. Ada pun. Dan dia tak sama. Dia tak sama antara amma dengan imma. Jangan kita keliru. Imma. Ya tak pula. Imma. Sama ada imma syakiran wa imma kafura. Ya, imma maknanya sama. Sama ada. Imma dia nak datang. Wa imma dia tak nak datang. Online dulu punya bahasa kan. Ima dia nak ganti, Ima dia nak buat. Ima dia tak nak buat, sama ada dia nak buat. Itu Ima. Tapi ini bukan Ima, ini bukan pula cakap tarik Amma. Terlepas kan? Jadi Amma itu bukan cakap Tamil dah kan? Ada Amma. Ada pun. Ya tak? Misalnya dalam Quran, amma man sakulat, ya, dikatakan fa amma man sakulat. Adapun orang yang sakulat, berat, sakulat itu daripada fakir. Mawazinu, ya, mawazinu. Apa makna mawazin? Timbangan, ya, mawazin dengan makna timbangan. Ia sebenarnya asalnya mizan, ya. Asalnya mizan, kemudian jadi mawazin, ya, kemudian jadi mawazin. Sebaliknya, wa amma man khaffat, kalau thaqulat tadi berat, khaffat ringan daripada khafif, ya, khaffat daripada khafif. Tak tahu masalah bateri ke, masalah connection ke, tak tahu. Ya. Jadi amma dengan makna ada pun, ya, amma. Dan dia ni bukan dua perkataan, dia bukan an campur ma, bukan. Dia bukan an campur ma, tak. Sebab dia tak sama dengan mimma. Mimma tu mit campur ma. Ya, kalau kita jumpa perkataan mimma razaqnahum, kan? Wa mimma. Ini mit ni sebenarnya asalnya ialah dua perkataan, mim. Ya, asalnya ialah min campur dengan ma. Diidrafkan jadi mimma. Dua perkataan. Tapi yang ini tak. Ini memang satu perkataan dengan makna adapun. Jadi amma ahad
ya sahibai sijni amma ahad ahad satu ya. Nah, di sini dengan makna salah seorang, one of you, ya dah. Kuma, kuma tu dua. Kalau ramai, kum. Assalamu alaikum. Kalau seorang, assalamu alaika ayyuhan nabi. Ya, kita tu mengucap salam pada nabi tiap-tiap hari. Bukan hanya kita berkirim salam pada orang ke Madinah. Ya, kirim salam teman pada Rasulullah. Sebenarnya kita semayang tu kirim, kita ada mengucapkan salam kepada nabi. Apa buktinya? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya dah, sejahtera ke atasmu wahai nabi. Dan ada malaikat khas ditugaskan bawa salam kita kepada nabi dan sampai dan dijawab dengan kesejahteraan juga oleh nabi. Ya dah. Amma ahad satu, asalnya ahad juga asa, ahad juga maknanya satu, satu daripada kamu berdua. Salah seorang, kalau bahasanya salah seorang, tapi seorang daripada kamu dulu, ya tak? Kalau kamu dulu, kalau ramai, kum ahadukum la yu'minu ahadukum, ya tak? Tidak beriman seorang daripada kamu hatta yuhibba li akhi, ya tak? Ma yuhibbu li nafsi, ya tak? Salah seorang daripada kamu dulu, kuma, kalau seorang akak. Kalau dua, kuma. Kalau ramai, kum. Assalamualaikum. Ya, maka, ya, ini sebenarnya takdir mimpi. Ya, takdir mimpi. Maknanya berdasarkan apa yang ilmu yang ada, yang seorang tadi, yang dia nampak, ya, yang seorang tadi yang dia nampak bahawa dirinya melayani raja, ya, dirinya melayani raja, maknanya untuk menuangkan. Ya, maknanya kita kata minuman ataupun dia bukan, dia nampak bahawa dia memerah tiga tangkai anggur. Dia nampak dirinya dalam mimpi itu, dia nampak dirinya dia memerah tiga tangkai anggur, ya tak? Jadi tiga tangkai itu maknanya tiga hari, tiga hari lagi, ya, tiga hari lagi akan dibicarakan kes dan kamu akan lepas daripada pertuduhan. Maksudnya kamu akan didapati tidak bersalah. Dan bila tidak bersalah, apa makna fa? Makhul. Apa makna yasti? Memberi minum. Ya, yasti maknanya memberi, memberi minum. Asalnya sapo. Asalnya adalah sapo. Sapo yes, yasti, ya. Sapo yasti, min, beri minumlah, tuanglah, isti. Ha, kalau tuanglah isti, ya dah, ya, kalau tuanglah isti, ya, yasti, ya dah, kalau tuanglah isti, ya dah. Dan isimnya ialah siqayah. Ha, isimnya ialah siqayah. Isti, tuanglah minuman, maka memberi minum itu dipanggil siqayah. Ja'altum siqayatal hajj. Kalau tuan-tuan ingat dalam surah apa ya, Baqarah, surah Ali Imran, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Allah Ta'ala tanya kepada mereka yang mendabik dada, boleh menyediakan minuman kepada jemaah haji dan mengimarahkan Masjidil Haram, seolah-olah yang itu sudah cukup, tak perlu lagi beriman kepada Allah dan Rasul, cukup sekadar membesarkan Masjidil Haram, cukup sekadar memberikan, menyediakan minuman untuk jemaah haji. Aja'antum siqayatal hajj wa imaratal Masjidil Haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan ini mendabik dada, kami tak payah beriman dengan Tuhan yang disebut oleh Muhammad, cukuplah kamilah, kamilah yang membesarkan Masjidil Haram, kamilah yang menyediakan kemudahan-kemudahan jemaah haji. Jadi Tuhan tanya, apakah kamu nak samakan? Ya tak? Jadi perkataan sapa, yasti, maka
rajanya khamrah, yaitu arak ataupun air buah-buahan, ya tak? Ya? Air berahan buah-buahan, ya. Disebut dalam tafsir tiga hari. Macam mana pula datang di tiga hari? Sebab tiga tangkai anggur yang dia nampak dalam mimpi itu, di mana dia maknanya mengubah tiga tangkai anggur untuk diberi makan kepada, untuk diberi minum kepada anak. Wa amma tadi, wow, dan amma ada pun akhar, seorang lagi, di ada, ya, di ada, maknanya seorang lagi, akhar. Dari situlah timbulnya akhirah. Akhirah itu alam yang lain daripada alam dunia. Apa makna dunia? Dunia itu maknanya yang hampir. Dunia itu daripada dana, ya, dana yadnu dunia, ya. Dunia ini daripada bahasa Arab dana, ya. Jadi dana ataupun kita ambil dunia, kita ambil daripada bahasa Arab, ya. Maknanya kita mungkin kata bumi, ya tak? Ha? Kita mungkin kata bumi. Dana yadnu, ya, yang dekat. Dana yadnu maknanya dekat. Maka dari situlah timbulnya dunia. Lawannya akhir, un akhir. Ataupun dalam bahasa mungkinnya akhir itu maknanya ialah satu lagi. Wal akhir, seorang lagi di antara kamu dua yang bermimpi ini tadi, yang dalam mimpinya dia nampak tiga tekad, tiga tekad bakui bekeh, dia nampak tiga tekad dalamnya roti, kemudian yang roti dan makanan itu didatangi oleh thayr, thayran, perkumpulan-kumpulan, ya, thayr. Nah, dan dari situlah kita kata tempat terbang, lapangan terbang, matar, ya, lapangan terbang ialah matar, ya. Kalau kita tengok lapangan terbang, dia sebut Matar Subang misalnya, Matar KLIA misalnya, ya, Matar Jeddah, dia daripada Toro. Toro itu maknanya terbang. Toro Yatiru, ya. Awalam Yarau ila Tayir, dan yang berterbangan itu dipanggil Tayir, maknanya burung-burung dipanggil Tayir. Dan kapal terbang dipanggil Tairah, ya. Kapal terbang dipanggil Tairah, yang berterbangan dipanggil Tairah, ya tak? Jadi maknanya seorang lagi fa yuslam, fa maka yuslam, disalib. Zaman itu dia suka hukum orang dicacau ni kayu, orang dulu, ya tak? Dia suka hukum orang dicacau ni kayu, kemudian maknanya orang tu diikat pada kayu, ya tak? Orang tadi diikat pada kayu dan matilah dia dalam keadaan diikat. Maknanya orang dulu-dulu gemar begitu pesen, maknanya diikat orang pada kayu lalu dibunuh, kayu yang tertegak atau itu yuslah. Daripada sini lah timbul perkataan salib, ya, daripada yuslah timbul perkataan salib, ya tak? Disalib, ya tak? Disalib. Jadi dibiarkan mati, ya, maksudnya dihukum. Bila tiga hari juga, dari mana dapat datangnya tiga hari itu? Nabi Yusuf kata tiga hari. Dari mana? Sebab tiga bakui, tiga yang dijunjung itu, tiga lapis bakui, tiga lapis bakui. Maknanya tiga hari nanti akan ada perbicaraan dan kamu akan dihukum mati. Ya, kamu akan dihukum mati. Kamu akan disalib. Ya, kamu akan disolid. Nabi Yusuf tak ada nak orang kata cuba cakap lampik-lampik kan, tak ada. Sebab orang tu dah beriman dengan hari akhirat. Orang tu sudah diyakinkan bahawa mati di dunia, hidup di akhirat. Ya tak? Mati di dunia dalam keadaan bertaubat, hidup di akhirat dalam keadaan mendapat redha Allah. Mati di dunia, semua orang mati. Ya tak? Mati di dunia, semua orang mati. Seorang perempuan Midian, dia dihukum rejam, ya, dia mati. Tetapi kata di Rasul, kalau dah ditimbang pahala tahun,
Jadi maknanya kamu tidak ke, kamu tidak terima ke,
kamu tak terima kan, benda ini akan berlaku lagi tiga. Ya, telah diputuskanlah perkara al-ladhi yang fi pada di padanya kamu berdua. Mana kata kamu? Ka. Ya, anta. Tapi mana berdua? Alif nun. Tastaf tian. Ya, tastaf tian. Saya ambil contoh dua ya. Katalah di sini tak kulu. Kalau dua? Tak kulan. Katalah di sini yasqi. Kalau dua orang? Yasqiyan. Ya, yas yasqiyan. Katalah di sini yuslam. Kalau dua? Yuslaban. Ya, yuslab. Yuslaban. Ya, yuslaban. Dan kemudian di sini tas tafdiyan. Dia atas asalnya ialah asalnya istafta. Istafta ni maknanya minta. Ya, minta istafta. Ya, istafta. Ya, minta fatwa. Istafta. Istafta maknanya ialah minta minta fatwa. Minta fatwa itu maknanya minta keputusan. Ya, minta fatwa itu ialah minta keputusan. Dan orang yang baginya fatwa itu ialah mufti. Daripada fatwa timbulan cakap Melayu. Petua. Betul. Ya, daripada fatwa timbulan cakap Melayunya petua. Cepat bagi pada teman petua sikit. Ya. Ya. Jadi petua itu cakap Arab kan. Ya. Dia daripada fatwa. Pasal kita tak ada fa, kita gantikan apa? Fatwa Arab, fatwa. Dan dari daripada situlah maknanya Melayu ambil petua. Ya. Jadi dia pun diminta fatwa. Istafta yastafti. Ya. Istafta yastafti. Ya. Yastafti. Istafta yastafti. Mereka berdua minta fatwa. Kamu berdua minta fatwa. Okey. Yastafti. Daripada istafta. Istafta itu minta fatwa. Ya. Dari situ nak temui istifta. Referendum. Referendum orang Arab kata istifta. Referendum ini kita buat macam satu borakkan di sini ni. Antor ke bawah. Eh, buat banci. Siapa suka sebulan, siapa tak suka sebulan. Ya tak, dipanggil referendum ni. Tak mesti kata referendum. Bukan. Minta pandangan orang bawah. Kemudian istifta pun cakap Arab dipanggil istifta tu maknanya misalnya kita kata nak suka ke tidak ini sebagai presiden Husni Mubarak, ya tak? Maka berlakulah istifta minta pandangan bawah 99.98. Nampak sangat betul. Itulah waktu masa saya di sana betul ya. Jadi istifta yastafti dia minta fatwa. Kalau awak tastafti, ya, awak berdua minta petua daripada mimpi itu. Awak berdua tastaf tiani, tambah pula alif nun. Tastaf tiani, ya, tastaf tiani, ya. Alif nun itu untuk menunjukkan dua orang. Musnadar dipanggil aliful isnain atau alif besar. Bagaimana kamu berdua minta fatwa ya, tentang mimpi ini, maka kamu ayat kamu telah diputuskan kesudahannya qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Tuan puan cuba tengok ya muka surat 1073. Nah. Katanya selepas melaksanakan tugas agung iaitu berdakwah. Ya, kan? Tugas agung kita itu ialah berdakwah. Adapun kita kata bahawa memberikan servis tentang memberikan khidmat tentang mimpi itu, ya, itu bukan tugas utama. Ya, itu bukan tugas utama. Tugas utama ialah meletakkan asas kepercayaan, aqidah. Ya, itu tugas yang utama. Adapun servicing memberikan kebajikan dengan membantu mentafsirkan mimpi itu ataupun mentakwilkan mimpi itu, ia jadi secondary.
yang primernya ialah tanamkan akidah, percaya akhirat, percaya Tuhan yang satu, percaya adanya qada dan qadar. Ini penting ya. Lalu menyentuh perkara yang berhubung dengan, kemudian dikatakan setelah melaksanakan tugas agung yang menyentuh perkara berhubung dengan bidang rohania, Yusuf alaihissalam sekarang ini pergi kepada perkara yang mereka itu sangat-sangat berminat sekali nak tahu apa kesudahan. Sebelum itu Yusuf dah kawan, sebelum datang makan sekarang, kamu tahulah aku sebenarnya takwil mimpi. Ya. Jadi persoalan yang mereka tanya kepadanya tentang mimpi dan apa juga yang diberitahu terlebih dahulu di dalamnya berkenaan dengan apa yang akan berlaku pada mereka pada masa akan datang yang agak dekat dengan mereka itu. Ya. Dekat tak dekatnya disebut dalam tafsir 3 hari. Dan dari mana datangnya 3 hari itu yang Nabi Yusuf disebut 3 hari? Sebab 3 tangkai tamar dan juga 3 lapis bakul yang dibawa dijunjung di atas kepala atas batu jemali, kata orang lama ya, atas batu jemali. Jemali itu gamaknya, kepala itu gamak. Jadi dikatakan di situ, perhatikan bagaimana Yusuf AS meletakkan dirinya di dalam keadaan sama-sama merasai nasib dengan mereka. Dia tetap menganggap sahabat. Ya, dia tetap menganggap mereka itu sebagai sahabat. Maksudnya, walaupun zolak itu akan didapati sah bersalah, tapi sahabat juga. Ya tak? Karena dia telah beriman, dia telah percaya. Ya tak? Dengan mengulangi kalimah ini yang terakhir. Pura-pura
panggil mujaman. Mujamanah ni mani-mani muka. Sebenarnya tak betul. Saja nak mani-mani muka. Saja nak mani-mani muka, Arab panggil mujamanah. Tak ada nak mujamanah, tak ada nak fudul kalam. Ya. Tak ada nak mujamanah, maknanya tak ada nak main dengan kata-kata. Sorry. Tak ada nak cuba untuk memani-mani kata. Nak memani-mani muka itu dipanggil mujamanah, nak lembut-lembut lagi. Tidak pula nak merugikan fudulul kalam, tak mahu pula maknanya cakap terpusing sana terpusing sini. Baginda memberitahu apa yang sebenarnya. Dengan harapan bahawa kebenaran-kebenaran rohaniahlah yang lebih tinggi. Ya, kebenaran rohaniahlah yang lebih tinggi. Maknanya biar mereka ada ainul yaqin, biar mereka ada haqqul yaqin. Dengan apa yang Yusuf bawa, ya, yang lebih tinggi, ya, yang bagi dia telah cakapkan kepada mereka, ya, sebelum itu akan terlihat pada pandangan mereka juga sebagai perkara-perkara yang lebih penting daripada hanya kejayaan-kejayaan dunia. Ya tak? Daripada hanya asyik memikirkan kegagalan-kegagalan dunia, fikirkan juga kejayaan akhirat, ya, fikirkan juga tentang suasana yang lebih abadi daripada bicara sekadar malapetaka ke dunia. Ya. Ini mana saya baca ini? Nah, kita baca malam, ya. Ingat malam. Malam Selasa. Bila mana seorang itu digigit lalat. Ingat malam Selasa. Ada seorang tergolek kena digigit lalat. Namanya dia tergolek digigit-gigit jasadnya lalat. Ya. Ada lagi seorang. Siapa kes tu siapa? Siapa ingat malam Selasa pun? Khawas. Ibrahim Al-Khawas. Jadi, Masya Allah. Allah ma'alik. Ibrahim Al-Khawas ni seorang, Masya Allah, seorang yang khawas. Maknanya orang yang istimewa, ya? Ada maqamnya. Lalu dia bertemu dengan seorang wali dia. Tak ingat saya siapa yang dia bertemu dengan. Yang didapatinya orang itu sedang dalam keadaan dikerumuni dan digigit-gigit seolahnya oleh lalat-lalat. Sedangkan orang itu punya kelebihan. Kenapa tidak berdoa saja kepada Allah agar Allah pelihara daripada gigitan-gigitan lalat dan juga dikerumuni oleh lalatnya? Apa jawab orang itu kepada Ibrahim Al-Khawas? Ya. Lalat ini hanya apa? Hanya menyakiti badan. Ya tak? Tetapi yang menyakiti hati itu lagi berat, lagi berat, itu lagi bahaya. Penyakit-penyakit hati, ya dah, penyakit-penyakit hati lagi berat, lagi bahaya. Maknanya diangkat darjat kita, kena angkat darjat kita. Jangan hanya fikir soal sakit-sakit dunia, fikirkan sakit akhirat esok. Jangan hanya fikir soal keselesaan dan kemewahan dunia, tetapi sengsara akhirat dan menderita akhirat. Ya tak? Fikirkan bagaimana nak mewah dan maknanya bahagia di akhirat. Daripada asyik memikirkan tentang kemewahan dan kesenangan dunia, tak mau fikir bagaimana nak senang dan mewah di akhirat. Jadi ini sebenarnya bagaimana nak diangkat, ya, nak diangkat martabat, dan dia telah cuba mengangkat itu. Martabat itu ataupun keadaan itu pada dua orang ini tadi. Setelah didakwahnya, setelah diajak mereka kepada iman, kepada keyakinan tentang akhirat, tentang Tuhan yang satu. Dan maknanya cerita kena cubaan dunia ini sebenarnya adalah proses Allah nak mengangkat darjat. Ialah cuba, bila dikena cubaan dunia ini, ialah proses Allah nak mengangkat darjat seseorang. Itu dia lah. Maknanya kan kita sebut, kita itu ada ibadah, ada mujahadah, ya tak? Ada mihnah. Ada ibadah perlu kepada mujahadah. Ada mujahadah perlulah melalui mihnah. Ya, perlulah melalui mihnah. Jadi mihnah itu ialah ujian-ujian, ya. Perlulah melalui ujian-ujian. Barulah kita dapat, ya tak? Barulah kita dapat
kata-kata penyair, kedua-duanya penipu sama saja ni apa? Cakap-cakap yang berlebih-lebih, berbunga-bunga, berpura-pura, mujamalah, fudulul kalam, semua tak dipakai. Semua ni kedua-dua ni penipu je. Satu cakapnya fudulul kalam, cakap berlebih-lebih, berbunga-bunga, pusing-pusing. Satu lagi cakapnya mujamalah, bermani-mani muka, berpura-pura. Dua-dua ni tak dipakai, penipu je. Cakap terus terang, ya, ya? Cakap terus terang. Nah. Kemudian 1695. Okey, 1695 tak nampak. Mungkin pembawa piala itu, iaitu dipanggil saki, ya? Orang yang membawa piala itu dipanggil saki. Macam tadi qadhi, ya, saki, da'i, ya, rawi, gitu, ya. Telah dibuktikan bahawa beliau tidak berdosa, tidak bersalah, innocent, ya, daripada melakukan jenayah yang dituduh terhadapnya dalam isu raja, ya, merasa sanksi dengan kedua-dua itu. Apakah mereka terlibat di dalam maknanya usaha untuk maknanya meracuni raja. Dan beliau diterima balik dengan baik oleh Fir'aun Al-Walid, apa nama nama ni? Rayyan, ya tak? Al-Walid Ibn Rayyan Al-Amaliqah yang datang daripada Babylon, ya tak? Asalnya beliau bertugas membawa, akhirnya membawa minuman raja. Piala ni minuman, ya? Piala ni bagaikan gelas, ya tak? Panggil cup, piala, kan? Ya, cup, kan? Gelas. Dan ia dipercayai semula oleh raja sekali lagi sebagai hebat pemberi minum. Alangkah lebih baik jika alangkah lebih baik lagi jika dia boleh melakukan kebaikan selepas dia mendapat pengaruh kerohanian daripada Yusuf alaihissalam, putusan Tuhan. Ini semacam kita kata pandangan pengarang kita Maulana Abdullah Yusuf Ali. Maknanya alangkah baiknya dia setelah mendapat sepuhan-sepuhan wahyu, hembusan-hembusan wahyu, maka dia berubah, ingat ke Tuhan, jangan lupa, ya tak, jasa ataupun kita kata budi yang ditinggalkan oleh, yang dilakukan oleh Yusuf kepada dia, ya tak. Beliau lebih bernasib baik kerana menjadi rakan Yusuf dalam penjara, iaitu rakan seiman, rakan seakidah kesudahannya, ya tak, rakan sekepercayaan. Daripada ia dikembalikan kepada kedudukan yang rapat dengan raja, maknanya apalah sangat rapat dengan raja dibandingkan dengan akidah yang benar. Ya, apalah makna rapat dengan raja tiba-tiba terlibat dengan yang bukan-bukan. Lebih baik tidak terlibat dengan raja sekalipun tetapi mempunyai akidah yang benar, itu lebih baik. Ya, contoh inilah, ya. Kita mendapat tempat baru ni ada. Saya dulu bertanya dalam TV Al-Hijr tersebut, ya, ada soal jawab. Bos saya akan, maknanya dia kata akan memberikan kenaikan pangkat pada saya, ya. Tapi dengan syarat bersedia untuk tidur dengan bos. Ini saya tengok dalam TV Al-Hijr. Jadi apa kata ustaz yang jawab? Apakah kita mencari maruah, apakah kita mencari kedudukan dunia ataupun nak mempertahankan maruah, ya tak, agama, ya tak, apakah kita nak mempertahankan kedudukan dunia ataupun maruah agama, ya tak, bagi semua orang, bagi dia nak mencari kedudukan dunia, digandakannya maruah dia, ya tak. Jadi bagaimana di sini kita kata bahawa Yusuf alaihissalam, bukan, iaitu pembawa piala ni ataupun yang membawa, yang melayani pelayan minuman raja, daripada berdamping dengan raja, lebih baik dia berdamping dengan Yusuf kerana dia dapat suntikan-suntikan iman, akidah, ya tak? Walaupun dia tidaklah dapat makam sama dengan raja ataupun tidak dapat berdamping di istana dan sebagainya, tapi berdamping dengan akidah, dengan iman, itu lebih membahagiakan, ya? Ya, kadang-kadang kita mungkin masuk satu-satu tempat yang kita terpaksa bersekongkol walaupun hati kita menolak, kita apa nama, kita mengingkari kemungkaran itu dalam hati, kan? Kan lebih baik daripada tidak lagi berada di tempat itu, sebaliknya berada di tempat yang Tuhan redha. Itu soalan. Tetapi beliau itu bukanlah orang yang sempurna. Pelayan ini nampaknya masih lagi terhimbau dengan pengaruh-pengaruh
duniawi. Bukan kita tu malaikat. Isteri-isteri Nabi sekalipun, bila tengok banyak dapat rampasan, harta rampasan, ekoran setelah peperangan Hunain kan. Oh ni dapat. Harta rampasan perang tadi. Sebab zaman dulu orang kalau perang dibawa reka nak menunjukkan dia hebat. Itu apa dipanggil saiwo ataupun perang sarapnya, ya, perang sarapnya begitu. Dan isteri Nabi dia bukan malaikat. Orang lain semua dapat ya. Itu tak ada ke? Demo pun suara bincang-bincang. Akhirnya dia melantik Hafsah sebagai spouse, wife, ya. Sebagai juru bicara isteri Nabi. Cuba sampaikan memo ya. Untuk kami dok berasa. Manikam ke, kami nak merasa permata ke, kami dok merasa antek, serupa, Jadi dibawa kes, dibawa ke memo tu ke Nabi. Oh, dia Hafsah. Hafsah yang bawa tu. Hafsah yang selalu begitu. Hafsah binti Umar Al-Khattab. Hafsah ni dia berani. Dia kalau dilakukan, dia lakukan macam tu. Dia tak kira. Ada sikit banyak obat-obat kepada dia. Jadi Nabi pun akhirnya turun ayat surah Al-Ahzab. Turun ayat dalam surah Al-Ahzab tentang in kuntunna turidna hayatad dunya wa zinataha. Kalau kamu semua inginkan dunia dan segala perhiasan, fata'alaina, mari. Ta'alaina. Umatikunna wa umat, maknanya fata'alaina umatikunna. Mari sini, aku akan menyeronokkan kamu. Umatik itu tamattu'. Aku akan bagilah apa yang kamu minta. Nak rantai, nak berdang. Rantai kaki. Orang dulu kan, aku rantai kaki. Umatikunna, kemudian wa'usabihkunna sarahan jamina. Kemudian aku akan lepaskan kamu semua. Maknanya, kamu dah dapat apa yang kamu undang, aku akan cerai kau kamu semua. Maksudnya, Nabi tak mau isteri-isteri yang suka bermewah. Nabi tak mau isteri yang suka bermewah. Nabi mau supaya isteri menjadi contoh kesederhanaan untuk umat. Bukan tak boleh. Boleh perhiasan tu, tapi Nabi tak mau isterinya tak dapat menjadi contoh yang sempurna. Isterinya maknanya hidup mewah, macam mana nak jadi contoh yang sempurna kepada rakyat di bawah? Macam mana kita nak bincang tentang keadaan rakyat yang di bawah ni? Sedangkan kita hidup mewah. Bincang tentang kemiskinan, bagaimana nak membasmi? Bincang tu diseminarkan di Hotel Lima Bintang. Boleh? Kita bincang soal penderitaan, kesusahan. Bincang yang Hotel Lima Bintang. Kita bincang soal Palestin dan pelariannya dan masalahnya. Kita bincang di Hotel Lima Bintang lebih pantai. Boleh? Mana boleh? Dia kena turun, merasai, barulah boleh bincang. Dia tak merasai dan menjiwai. Macam mana kita nak bincang tentang GSP kalau kita pemoncong dan mewah? Kita tak pernah merasai penderitaannya, kita sembang tentang GSP. Tapi hidup kita tu, ya Allah, tak boleh lapor sikit pun, dengan makan-makan. Begitulah, Jadi dikatakan di situ bagaimana, tetapi beliau itu bukanlah orang yang sempurna, si pembawa piala atau kita kata yang memberi minum. Dia masih suka berdamping-damping dengan raja daripada berdamping dengan kerohanian yang ada pada Yusuf. Begitulah, setengah begitu kan tuan. Dia mengaji-ngaji datang, tapi dia masih lagi hatinya dengan dunia. Dia ada perdampingannya dengan pengajian, perdampingannya dengan maknanya ibadah, tapi hatinya masih lagi pada dunia. Hatinya masih lagi maknanya tuhibbunal mala hubban jamma kalla bal tuhibbunal mala hubban jamma. Bahkan kamu itu tersangat kasih pada harta
kasih-kasihnya. Saya buang di tadi lain. Saya buang menteri. Dia ceritakan terperuainya hilang tu sampai 4 bulan tadi. Udahlah tu, dapat kau lain dah terperuai tu. Hidup saya buang ni 4 bulan, ya Allah, tak habis ya. Udah tak lalu rumah ni. Udah tak lalu rumah. Dia ceritakan Toto ni hilang tu. Toto. Bukan masuk yang tempat ni. Ya Allah, udah lah tu. Adalah tu, tak ada campur ke demo. Demo tersilap ambil, udah tu. Niat kena sedekah, kita dapat pahala kan. Oh, sudah. Ya Allah. Setengah tahun saya buat punya, tu hilang. Apa dia buat? Udah lah tu, mana udah lah tu. Jadi, itu lagi sebenarnya. Kita kena angkat martabat. Ya, daripada asyik sembah duniawi. Ya tak? Untuk bersemadi ke alam ukhrawi. Ya, untuk bersemadi ke alam ukhrawi. Ya tak? Di sini Maulana kata dia ini bukan sempurna lah. Sebagaimana yang kita boleh perhatikan. Selepas ini, bila dia masuk balik ke istana, Nabi Yusuf pesan. Tolong beritahu pada raja agar buat semakan kes terhadap Yusuf. Langsung lupa. Langsung lupa pasal asyik dunia ni. Dengan istana tu, dengan segala gemerlapan dan segala kecemerlangan dan keindahan. Langsung lupa kes Yusuf. Tak pasal-pasal Yusuf kena duduk 6 tahun lagi. Dia tak kena duduk lah maknanya sampai 6 tahun, 7 tahun dalam penjara. Kerana dia lupa nak sebut pada raja tentang kes Yusuf. Sepatutnya dia adakan semakan kes. Ya, semakan kes. Tak ada. Lepuk. Nasib baik dia lah. Kemudian dengan takdir Allah, raja bermimpi. Itu je yang menjadikan Yusuf lepuk. Ya, raja mimpi. Lama raja pun peningnya. Apa benda ni mimpi ni? Panggil orang yang cuba boleh tak mimpi. Semua kata istana apa ni tu aku. Ini mainan tidur je. Mana boleh? Ya tak? Mana boleh ya? Alamak dia ni tadi, yang pelayan ni tadi. Baru ni teringat usul. Teman sepenjara kita kemana? Udah 6 tahun, ya tak? Udah mangkuk, udah dalam penjara 6 tahun, ya tak? Itu boleh, ya tak? Itu nak buktikan betapa dia tenggelam dalam duniawi. Ya tak? Dia lupa kerohanian yang Yusuf bawa. Kita kan bila berdamping dengan orang yang boleh memberikan pencerahan ilmu, pencerahan rohani pada kita, itulah yang lebih kita suka dan pilih. Itulah yang lebih kita kasih daripada orang yang memberikan kemewahan demi kemewahan pada kita. Dan habis dengan orang tuan-tuan ya Allah, tak peduli. Bagi dia, ialah kemewahan, 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 kemewahan. Hari apa itu? Dalam mahkamah baru ini, mahkamah tinggi ini. Bagaimana akhirnya hakim mengesahkan beri itu adalah rasuah pilihan raya. Ya, beri rasuah satu Malaysia. Beri beri. Maknanya bagaimana hari kedua dalam kes mahkamah ini, iaitu kes lebuh berbau. Ya. Sampai sudahnya hakim mengakuilah bahawa ianya adalah rasuah. Ya. Tetapi keputusannya 16 bulan ini. Ya. Keputusannya 16 bulan ini dan kita sedia maklum hengki-pengki. Ya, dan hengki. Tetapi maknanya di situ nak menggambarkan bahawa orang yang sudah tenggelam dengan keserokan dunia, dia tak peduli cara macam mana. Ya, dia tak peduli cara macam mana betul ke salah. Yang penting dapat. Jadi, kita kena angkat martabat kita daripada kemewahan dan keserokan dunia ini semata. Ya tak? Untuk kita melihat kelazatan ukhrawi, iaitu kelazatan akhirat itu tadi. Ya tak? Adapun tukang roti, saya. Adapun tukang roti, kata dia, terjemahannya sayang sekali. Ya. Beliau ada beritahu malam. Dan baginda memberitahu kepadanya dengan langsung, tanpa simpan-simpan maklumat, tak mau mengujar malam, ya, tak mau nak berpura-pura lagi, tak mau nak memaning-maning muka lagi. Mungkin ianya didapati bersalah, mungkin ianya benar-benar bersalah kerana melakukan sesuatu perbuatan khianat ataupun melakukan sesuatu perbuatan masuk sama terlibat dalam suatu pakatan rahsia di istana dan dia terpaksa mati sebagai pengkhianat dengan dipalang pada kayu palang, diikuti dengan jasadnya dibiarkan. Itu memang biasa, ya, itu memang biasa dalam sejarah khulafa
Umayyah itu terjadi kepada jasad Abdullah ibnu Zubair Al-Awwam. Ya, Abdullah ibnu Zubair Al-Awwam, bukankah dia berpengar di Mekah menentang panglima Hajjaj ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Panglima Hajjaj ini panglima kepada raja ataupun khalifah atas pada Muawiyah, Yazid. Anak pada Muawiyah itu Yazid. Zaman Muawiyah, Hajjaj ini tidak diberi tempat, ya, tidak diberi tempat. Yazid yang beri tempat pada Hajjaj. Ya. Jadi Hajjaj ini dengan salibnya memerangi Abdullah ibn Zubair, anak kepada Asma. Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Asma. Ya, Abdullah adalah anak Zubair, Abdullah adalah anak Asma. Benda Zubair Al-Awwam itu kahwin dengan Asma binti Abi Bakar. Jadi dolar Abdullah, dia tak reda Yazid menjadi khalifah kerana Yazid bukan dipilih tapi dilantik. Jadi dia angkat senjata. Pasal apa dia angkat senjata? Ya, sebab dia diserang dengan senjata. Ya, dia diserang dengan senjata. Ya, tak? Jadi akhirnya datanglah panglima Hajjaj memerangi Yazid. Abdullah akhirnya mati, dan dalam masa itu diikat dia pada kayu dan dibiarkan jasadnya 3 hari. Ya, tak? Di sini pun terjadi supaya dimakan burung yang berterbangan di udara kepalanya. Dia pasal pun burung suka, pasal burung hinggap. Lepas itu bila dah bulan, burung pun matuk. Lepas itu sampai ke otaknya. Pasal otak ni kan kemani. Kalau tak percaya. Macam kita kalau dapat ikan nyonyo ke, ikan pelontan ke, buat sup kan. Kan kita ambil kepala tu. Ikan nyonyo, ikan pelontan ke apa lagi ya. Akan kita ambil tak kepala tu. Jadi dipatuk-patuk oleh burung, ya, supaya dimakan burung yang berterbangan. Burung helang mematuk-matuk matanya, pipinya, semua bahagian daripada kepalanya, ya. Malangnya beliau, tapi itu malang di dunia lah. Kalau dia bertaubat, mengakui kesalahan dan akhirnya Allah Ta'ala terima taubatnya, dia akan mulia di akhirat. Seseorang yang dihukum di dunia takkan lagi dihukum di akhirat. Syaratnya dia redha dengan hukuman Allah, ya. Kalau beliau terus salah, maka Yusuf AS telah mengajarkan kepadanya bertawad. Adanya setidak-tidaknya ada safety net di situ, ada safety clause di situ, di mana dia sudah bertawad. Dan kita ingin untuk menyangkakan bahawa beliau hilang nyawanya di dunia, tetapi ia mendapatnya semula di akhirat. Ya, dalam akhirat esok kekal abadi. Taubat itu ada ganjaran. Taubat wanita yang berzina itu kalau ditimbang dengan gunung Uhud sekalipun, maka berat lagilah taubatnya, pahala taubat. Jadi taubat itu pun ada pahala, ya. Kalau beliau itu tidak berdosa, maka maut yang zalim yang dikenakan ke atasnya itu tidak akan memberi sebarang kesan ke atasnya, ya. Sebaliknya itu kafarah, ya, itu sebagai kafarah kalau ada kesalahan-kesalahan silam. Dan dia pun matinya mulia sebab dia dizalimi. Kalau dia dizalimi, ya tak? Tapi ternyata bahawa dia memang menerima rasul, ya. Maka oleh kerana dia sudah bertaubat, maka dia akan diberikan kehidupan lain di akhirat yang kekal, kehidupan yang mulia sebab dia sudah bertaubat. Yusuf AS telah menunjukkan kepadanya hayat yang lebih tinggi. Ya tak? Wa'alamu annamal hayatul dunya la'ibun walahu. Ya tak? Wal-akhiratu khairun laka minal ula khairun wa abqa. Ya, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhirat itu abqa. Apa makna abqa? Lebih kekal. Seronok dunia itu sekejap je. Kita tak seronok akhirat. Sakit di dunia itu sekejap je. Kita tak keseronokan di akhirat. Sabarlah. Ya, sabarlah dengan sakit di dunia. Kita nak cari keseronokan akhirat. Ya tak? Jadi nak buat apa kita semua sekejap, tapi kita menderita selama-lama. Ini benda yang nak ditanam. Ya, sungguh-sungguh dalam hati. Cakap tu senang, ya, bila kena tu bau. Ya tak? Berat. Ya tak? Jadi, menunjukkan kepada hayat yang lebih tinggi
kekal, iaitu dalam negeri negeri kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita berhenti dekat ayat 42, nota kaki 1697. Dimaklumkan bahawa salah seorang sahabat kita juga yang mengaji di sini dahulu, tapi di tahap kita mengaji di kontena maksudnya. Puan kampung sini panggil Wan Dina. Dina ni isteri kepada Haji Badaruddin. Dan disebut namanya Teh Profek apa ya? Teh Profek apa sahaja yang kena? Tak kena ya? Tak ada yang kena. Teh Profek apa? Teh Haji Zainuddin. Rumahnya kentang dengan Zam Sati. Zam Sati. Ketelah kiri ada satu sati belah kiri sebelum masjidnya. Masa juga dapat pakai. Masa juga kalau nak dia pun ada sumbangan-sumbangan dia untuk membimbing tuan. Kita sedekahkan sama-sama ya. Fatihah kepada Ruhi Al-Rumah Tim Rafa'ah binti Haji Zainuddin Al-Fatihah. Alhamdulillah Bishwilhan Al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Thank you.